Oppo resmi meluncurkan perangkat terbaru mereka, yaitu Oppo A3X di Indonesia, sebagai keluarga dari A-series. Smartphone ini juga dirancang dengan fokus pada ketahanan dan juga keadaan untuk penggunaan sehari-hari. Oppo A3X dilengkapi dengan bodi yang memiliki sertifikasi militer STD810H yang menunjukkan ketahanannya terhadap guncangan dan juga benturan. Selain itu, perangkat ini juga memiliki rating IP54 untuk perlindungan dari debu dan juga cipratan air. Jadi cocok untuk berbagai kondisi lingkungan. Dari sisi performa, Oppo A3X menggunakan prosesor Snapdragon 6S 4G Gen 1, dilengkapi dengan opsi RAM hingga 6GB dan juga penyimpanan internal hingga 128GB. Layarnya berukuran 6,67 inch beresolusi HD+ dengan kecerahan hingga 1000 nits dan juga refresh rate 90Hz. Lalu untuk aspek kamera, perangkat ini dilengkapi dengan kamera utama 8MP dengan aperture f2.0 dan juga kamera selfie 5MP. Perangkat ini juga mengusung baterai berkapasitas jumbo, yaitu sebesar 5100 mAh, yang mampu bertahan lama seharian. Tentu didukung oleh teknologi pengisian cepat 45 watt SuperVOOC CTM flash charge yang tersedia langsung di paket penjualan. Pengisian daya dapat mencapai 50% dalam 30 menit dan 100% hanya dalam waktu 75 menit. Oppo juga telah menguji perangkat ini dengan simulasi penggunaan di laboratorium. Dan smartphone ini diklaim dapat memberikan kelancaran penggunaan selama 36 bulan. Jadi, perangkat ini bakal terasa lancar digunakan seperti masih baru, bahkan setelah penggunaan normal selama 3 tahun. Oppo A3X hadir dalam dua pilihan warna, yakni Nebula Red dan juga Ocean Blue. Perangkat ini tersedia dalam beberapa varian dan juga harga. Berikut selengkapnya.